Assalamualaikum, selamat petang, dan salam sejahtera. Saya pernah berkhidmat dengan kerajaan dan meletak jawatan pada tahun 1989. Bersama-sama dengan UMNO, pernah menjawat jawatan timbalan ketua bahagian, pengarah di sana sini. Tapi tidak lama dalam UMNO, saya tinggalkan UMNO karena pada saya UMNO tidak boleh melahirkan satu generasi ataupun satu rakyat yang mempunyai integriti ataupun mempunyai melahirkan rakyat yang berwawasan. Karena pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin Barisan Nasional hanya menjaga kepentingan pemimpin serta kroni-kroni mereka. Seperti yang dikatakan oleh ketua bahagian tadi itu, saudara Cyril, pernyataan yang dibuat oleh Musa Aman yang menyatakan bahwa kita ini memberi janji-janji yang kosong kepada rakyat. Satu janji yang unrealistik. Saudara-saudara, apa yang kita tuntut, apa yang kita minta, tidak lain dan tidak bukan ialah hak kemerdekaan kita, mempertahankan harta-harta kita daripada terus dirompak, dan memastikan satu masa depan yang cerah dan lebih terjamin untuk generasi-generasi kita. Kalaulah seorang ketua menteri bercakap begini, layakkah dia menjadi ketua menteri Sabah? Saya tanya saudara. Saya rasa siapapun kita tanya, jawabannya tidak. Karena seorang ketua menteri itu harus mempertahankan hak-hak negeri, memastikan rakyat tempatan, orang asal Sabah termasuk masyarakat Tionghoa, dijaga kepentingannya, dan memastikan pendatang-pendatang asing yang datang ke Sabah ini diurus dengan betul. Sebab itu kita mendesak agar Royal Commission of Inquiry Suruhanjaya ditubuhkan untuk memastikan masalah-masalah pendatang asing yang membanjiri negeri Sabah ini, mengancam keselamatan kita, merampas hak-hak kita, merebut peluang-peluang pekerjaan, merebut peluang-peluang masuk ke universiti, mestilah diperhentikan dengan serta-merta. Jadi kalau seorang ketua menteri, seorang ketua menteri, seorang yang berjawatan yang paling berkuasa di negeri ini, sudah tidak sanggup untuk menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Sabah, apa hukuman dia? Orang UMNO mau letak jawatan, jauh, palis. Sarizat pun hanya setelah bertubi-tubi dihantam, bertubi-tubi digesak, dan secara kebetulan dia punya tempo selaku senator telah tamat, barulah dia meletak jawatan. Nama meletak jawatan sama sekali tidak. Tetapi adalah menjadi tanggungjawab setiap kita. Karena Sabah ini dianugerahkan untuk orang Sabah. Sarawak dianugerahkan untuk orang Sarawak. Semenanjung dianugerahkan untuk orang Semenanjung. Filipina dianugerahkan untuk orang Filipina. Indonesia dianugerahkan untuk orang Indonesia. Orang putih meninggalkan negeri Sabah memberi kemerdekaan kepada kita. Karena apa? Dia ada negeri, dia mau balik negeri dia. Betul tidak?
Jadi saudara-saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, kita bukan hanya tersinggung, kita bukan hanya tergulis, tetapi kita telah dianiaya. We are deprived from our own rights. Dianiaya. Hak-hak kita dirampas. Harta-harta kita dirompak. Karena apa? Karena ini adalah satu kerajaan yang zalim. Satu kerajaan yang tidak ikut buku. Sama ada buku yang telah menjadi presiden-presiden, ataupun dalam bahasa Melayu buku yang telah menjadi contoh-contoh yang telah berlaku di seluruh dunia, mengikut Taurat, mengikut Zabur, mengikut Injil, mengikut Tuhan, tidak ada satu pun di antara ini yang dihormati dan diikut oleh pemimpin-pemimpin kerajaan yang ada pada hari ini. Yang saya tahu, semua agama, semua undang-undang di dunia ini, sama ada ianya dicipta oleh manusia, dicipta oleh pertumbuhan, semuanya bercerita soal keadilan, justice for the people, keadilan untuk rakyat. Pemimpin-pemimpin yang ada di Sabah ini, kalau sudah ketua menterinya begitu pandangannya, apalagi yang kita mau tunggu? Ini kalilah kita perlu. Kita perlu paham bahwa apa yang berlaku di Sabah pada hari ini, sejak kita mula bersama-sama menubuhkan Malaysia sehingga ke hari ini, apa yang kita rasa, apa yang kita nampak, apa yang berlaku, semuanya hasil percaturan dan permainan Kuala Lumpur. Hasil permainan dan percaturan Kuala Lumpur kerana apa? Kerana mereka mau terus menang. Mau terus menjajah negeri ini. Terus menang, terus menjajah, sehingga sampai pada satu ketika, hasil kita habis, minyak kita kering, tanah-tanah kita botak. Anak-anak kita yang cantik, tinggi sekolah, seksi, habis kena rampas. Jejaka-jejaka kita yang cantik, handsome, juga tidak terlepas. Silap-silap bini kita pun dia orang rampas. Jadi saudara-saudara dan saudari, setelah sekian lama dan sehingga hari ini kita yang merasa penderitaan akibat daripada percaturan dan permainan politik Kuala Lumpur ini, maukah kita terus menerus berada di dalam keadaan seperti ini? Wajarkah Najib memohon maaf? Cukupkah hanya sekedar memohon maaf terhadap dosa-dosa yang beliau lakukan, terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin kerajaan termasuk Najib? Wajarkah hanya sekedar meminta maaf saja? No! Ini bukan soal tergulis dan tersinggung, tetapi ini adalah soal kita dinafikan daripada hak kita. Kita telah membayar harga yang mahal. Sebab itu Dr. Jeffrey hampir 3 tahun dalam penjara. Saya pun sudah bayar. Walaupun saya tidak pernah masuk penjara, tapi bapa saya kena penjara macam Dr. Jeffrey juga di bawah akta yang sama ISA. Datuk Haji Awang Sarif 1 tahun setengah dalam penjara. Saya bangun pagi jual kue, pergi sekolah jual kue, balik jual kue, balik lagi jual kue. Kenapa? Tidak ada bapa. Bapa sudah kena penjara. Dan saya juga datang daripada keluarga yang tidak pandai minta sedekah. Saya ingat sewaktu bapa saya kena tangkap, ada Cina datang pergi rumah. Saya pun tidak tahu siapa itu Cina, tapi tercatat di dalam buku
yang dikarang oleh bapak saya. Saya rasa saya ada bagi satu kepada Dr. Jeffrey. Pada tahun 1962, sewaktu bapak saya ditangkap, ada sudah datang kasih dia 200 ringgit, kasih mama saya 200 ringgit. Datang, kasihan. Ini saudara, ada semangat yang harus kita kekalkan pada sehinggalah ke hari ini. Bukan kita dipisah-pisahkan, bukan kita dibeza-bezakan. Yang Islam, yang ada saudara bukan Islam, dilarang pergi rumah saudaranya. Ini hukuman gila. Islam tidak pernah ajar begini. Islam mengajar kita supaya semua bersatu, bersama-sama di dalam menjalani kehidupan kita sementara di dunia ini. Di mata Tuhan, saudara Islam kah, saudara Kristian kah, saudara bukan Kristian, bukan Islam, Hindu kah, Buddha kah, di mata Tuhan, semuanya, semua kita ini adalah makhluknya dan sama di mata Tuhan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebabkah kita ini semua dipisah-pisahkan? Ada? Jadi kalau tidak ada, pastikan pada kali ini kita melalui pilihan raya ini dengan satu semangat, yaitu untuk kepentingan masa depan anak-anak kita. Harta kita perlu kita kawal, politik kita perlu kita kawal, ekonomi kita perlu kita kawal, imigrasi kita perlu kita kawal. Sebab itu saya tidak mau saudara sumbong seorang kena politik. Jangan sumbong Dr. Jeffrey kena politik. Jangan sumbong guru-guru ini kena politik. Tetapi sumbonglah kami, karena perjuangan kami adalah untuk perjuangan kita semua. Karena hanya perjuangan yang boleh mengizinkan kita untuk bersatu. Islamkah, Kristiankah, Kadazankah, Bajaukah, Dusunkah, ini semua orang Sabah, semua bangsa yang sama. Kita bukan orang Melayu, betul tidak? Ada Melayu dari sini? Saya bukan Melayu, ha? Saya bukan Melayu, saya Islam. Tapi kalau di Semenanjung, asal Islam, tidak kira Arabkah, apa sekalipun, kadang-kadang saya takut sebut India apa salah tahu dari barat ada suku juga. Nah, ini. Apapun, kita mesti bersatu. Kemarin kita melancarkan Star Bahagian Don Matunggu. Selepas itu kita menjamu selera, makan. Satu baca doa Kristian, satu baca doa Islam. Kita sama-sama makan. Ini yang harus kita sebut dan kita ketahukan. Kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak ketahukan, kita akan dipecah-pecahkan lebih teruk daripada bagaimana kita memerintah kita di dalam politik yang ada pada hari ini. Jadi saudara-saudara, marilah bersama-sama. Bersama-sama, bukan habis selesai majelis kita pada petang ini, balik ke rumah minum kopi, tidur-tidur. Tapi saudara perlu melawat jiran-jiran saudara, melawat saudara-saudara, melawat kawan-kawan, memberi penerangan kepada jiran-jiran kita yang masih belum paham. Bukan mereka bersama Barisan Nasional ini karena perjuangan, tapi perlu mereka paham apa yang kita perjuangkan supaya semua bendera Barisan Nasional ini ditukar warnanya menjadi bendera staf. Nanti kalau terlalu banyak di sini, saya tidak juga mau jadi lanun yang besar. Jadi saya curi sedikit saja yang selalu Dr. Jeffrey buat. Sikit saja. Ini kamera. Berdiri. Saudara-saudara berdiri. Sikit saja ada tuh saya curi. Ini kamera. Kasih kuat lagi. Ini kamera. Ini kamera. Sekian
Assalamualaikum dan banyak-banyak terima kasih di atas. Terima kasih.